Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studiato yang berada di Kota Jakarta. Merdeka. Iya, Indonesia merdeka. Iya. Kita akan semoga semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Ya, salam sejahtera buat ya yang berbeda agama. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Tetap semangat berkarya. Menghibur diri pribadi dan orang lain. Yuk, kita enjoy aja kita. Bercerita ya, ngobrol santai, kita ngobrol santai ya, tidak usah terlalu serius, kita enjoy aja, bikin happy aja hidup ini. I love you. Ya, di siang ini saya berada di Kota Jakarta Timurnya. Mari kita berbagi sharing. Ya, berbagi pengalaman atau sharing nih sahabat-sahabatku. Sebaiknya kapan sih kita upload video? Saya ulang ya, sebaiknya kapan kita upload video? Ya mungkin kalau senior-senior saya ya, atau yang subscribe di atas saya sudah tahu. Tapi mohon maaf ya, bila mana ada salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya maklum lah, channel Amuradul, channel pemula, channel Studio Etoy yang kacau balau. Tapi saya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, cara upload video. Jadi begini ya, ya buat sahabat-sahabat pemula biar nggak pusing, nggak bingung. Jadi kadang begini, mau upload video pagi, kan banyak ya tutorial. Upload video itu sebaiknya pagi hari. Nah, pagi hari itu kadang orang pada kita sudah lakukan ternyata sepi juga. Karena orang banyak yang bekerja. Berangkat bekerja. Terus katanya ada lagi lebih baik upload video itu siang hari. Ya, siang hari kadang-kadang ada orang yang bekerja dan ada pula yang enggak. Sudah dilakukan ternyata channelnya, viewernya sepi juga. Terus yang ketiga, lebih baik upload video itu sore hari. Ya kadang sore hari kalau menurut saya itu jam-jam orang pulang kerja. Nah, sudah kita lakukan ternyata sepi juga. Terus ada yang bilang malam hari upload video itu lebih bagus. Ya, kadang malam hari itu ada orang yang beristirahat, ngantuk, sudah dilakukan ternyata sepi juga. Jadi biar si pemula ya, para pemula ya, buat saya pribadi saya juga pemalu. Ya buat para pemula, buat sahabat-sahabat saya yang baru ya, baru mengenal atau mau bikin konten YouTube, tidak usah ragu-ragu, tidak usah bingung, tidak usah bikin pusing. Slow aja, enjoy aja jawabannya. Dan kita juga ya sebagai senior-senior atau sebetulnya lebih banyak senior-senior saya ya, yang udah subscribe 2000 itu di atas saya, itu senior-senior saya. Nah, jadi biar si pemalu pemula itu tidak ragu dan tidak bingung ya, sebaiknya kita sahabat-sahabat saya yang di atas-atas saya, bila ada yang menanyakan seperti itu ya dijawab ya, sebetulnya jawabannya apa, mungkin pasti berbeda-beda ya. Kita asik aja, bawa santai aja lah, happy aja lah. Kasih tahu nggak ya? Jadi begini ya, jawabannya sangat simpel dan sederhana. Kapan sebaiknya upload video? Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi saya sendiri, dan ada pengalaman senior-senior di atas saya yang udah ribuan ya, ada banyak yang tutorial-tutorialnya, pasti emang berbeda pendapat. Karena manusia itu beda kepala, beda pikiran ya. Tapi menurut saya yang lebih bagus itu
upload aja. Tidak perlu jam berapa, tidak perlu si pagi, tidak perlu siang, tidak perlu sore. Tidak usah bikin ragu-ragu, upload aja. Ya, sesuai kita bikin, sesudah bikin video atau vlog, ya kita mau diedit, ya silahkan diedit ya. Kalau saya kadang jarang-jarang diedit, tapi kalau mau diedit, silahkan diedit. Nah, habis sesudah itu ya di upload aja langsung. Kalau menurut saya seperti itu pengalaman pribadi saya. Ya, jadi pemula, sahabat-sahabat saya yang baru atau yang baru kenal sama saya, tidak usah memikirkan kapan upload video ya. Pagi, siang, sore, malam, subuh sudah dilakukan, ternyata channelnya sepi dan viewernya sepi. Sudah, tidak usah memikirkan itu. Pokoknya saya sudah bikin video, upload saja. Ya, terserah kalian mau diedit atau enggak, itu hak kalian ya. Coba dipraktekan ya, insyaallah berkah. Dulu juga saya seperti itu, dan sebetulnya sudah ada juga ya performa di RT juga buat melihat channel kita atau lebih apa kapan ya lebih bagusnya orang yang menonton channel-channel kita. Tapi kalau menurut saya yang lebih baik itu kan tidak menjamin juga ya sahabat-sahabatku, kalau saya kurang menjamin, lebih baik habis bikin video atau vlog mau diedit apa enggak terserah, yang penting upload saja. Itulah, coba dibuktikan sahabat-sahabatku ya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya buat semuanya ya, buat sahabat-sahabat yang baru mau bikin channel. Tidak usah pusing-pusing, tidak usah memikirkan apapun. Udah, upload saja. Ya, kalau masalah buat channelnya ya, buat mau bikin video ya, video-video apapun ya, terserah kalian. Insya Allah banyak yang nonton. Ya kalau banyak yang nonton sehingga ini ya, kita tidak terlalu menjamin banyak banget, karena kita ini bukan artis, bukan orang terkenal ya, kita standarnya aja lah. Yang penting sudah ada yang nonton, kita udah senang. Dan tetap juga kita bersilaturahmi ke kawan baru atau kawan lama semuanya ya, buat pemula-pemula. Insya Allah ya, insya Allah hasilnya berkah. Coba dibuktikan ya, kata Bang Studio Toy. Pokoknya habis bikin video, mau diedit apa enggak, silahkan. Terserah, langsung aja di-upload ya. Ya kalau masalah pengiriman, mengupload video ya terserah kalian ya. Kalau saya pribadi kadang sehari 2 kali atau 3 kali. Kalau mau sehari sekali, silahkan. Mau seminggu sekali, silahkan. Itu urusan masing-masing. Coba ya, kan udah kemarin-kemarin udah saya upload ya, bisa dilihat ya video-video saya. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, tetap semangat, semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain, sukses selalu. I will can't stop loving you, thank you, thank you, thank you, thank you.